Halo guys, balik lagi dan gue Iqbal Sori. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau ngeragat kamar guys. Ngeragat apa ya bahasanya? Jadi kali ini gue mau modifikasi kamar gue guys, karena kamar gue itu udah nggak nyaman banget lah, pokoknya udah berantakan banget. Ini kalian bisa lihat sendiri ya guys. Oke guys, jadi ini keadaan kamar gue guys. Lihat tuh, ntar ya. Ini yang paling berantakan tuh ini lemari sama bawah nih. Tuh kabel-kabel juga, duh parah lah guys. Pokoknya ini udah nggak macem banget lah guys, ini jadi kamar. Ini kayak kandang bebek gitulah ya. Nah jadi aku mau modifikasi sedemikian rupa guys, biar lebih nyaman gitu, karena biar aku bisa tidur di sini gitu guys. Karena sebelumnya itu aku itu jarang banget tidur di sini karena kurang nyaman guys. Jadi aku kalau tidur tuh di sini, di depan TV nih, di ruang sini. Jadi ya enak juga sih tidur di sini, nonton TV nanti ketiduran. Jadi aku niatnya itu mau modifikasi, mau mendesain begini. Yang sebelah sini nih aku nanti akan cat warna abu-abu lah ya. Warna abu-abu, terus di sini tetap kasur lah, di sini tetap kasur buat tidur. Terus di sini nanti ada meja. Meja buat wadah-wadah barang. Terus di situ nanti ada rak dinding. Ada rak dinding ya, itu rak dindingnya udah aku beli tuh. Terus nanti di sini aku lemarinya bakal keluar, ganti apa ya? Tempat sholat kali nanti. Nah, jadi sebelum itu gue mau room tour dulu nih, guys. Jadi gue mau room tour kamar lama ini ya, mau room tour semuanya. Tapi enggak semuanya, enggak lengkap. Cuma room tour simpel aja sih. Nanti kita bedain sama yang kamar yang udah dimodifikasi, guys. Nah, oke, langsung aja kita room tour dari itu. Oke, ini pintu ya. Ini di sini ada stiker M. Akrom Irwanto. Ini sebenarnya bukan stiker ya, ini cuma kertas apa itu? Kertas warna. Nah, ini di bawah juga ada punya gua. Tapi jelek banget dan nyoplok juga. Ini waktu kecil sih buat bersama sama kakak. Jadi ini M. Akrom Irwanto itu kakakku, guys. Terus ini juga bolong, guys, ini. Udah bolong, udah keropos ya. Nah, kita di belakang nih polos nggak ada apa-apa. Ini cuma ada paketan ya. Sini juga ada pakaian yang kotor guys, tapi nggak kotor banget lah ya, masih bisa dipakai. Makanya aku taruh di sini. Kalau udah kotor ya aku biasanya taruh di belakang guys. Nah, terus di sini ini ada wadah silver play button. Terus ini kamera jadul ya, ini kit. Terus ada parfum tisu, banyak lah. Ini helm, topi. Ini pokoknya nanti lemari kita bawa keluar guys, karena lemarinya itu udah ya gitu kropos. Terus ke sini ini ada orden ya, namanya orden apa bukan ya, pokoknya ini ya. Terus ke bawah ini ada kasur, ini kasur muat satu orang guys. Terus di sini ada tas, ini tas udah lama banget tuh sampai ada coret-coretan teman-teman gue guys tuh. Ini kamera aku guys, kamera yang baru beli kemarin ya, yang aku buat konten itu. Terus ada kabel-kabel gitar, kabel jack, kabel sound card, itu ada sessionnya. Terus ini ada mic juga. Mic apa nih? Lupa, mic BM800 kayaknya. Terus ke sini ini ada black screen, guys. Ini black screen udah berantakan banget sampai copot tuh. Pakunya copot. Jadi nanti kita bakal rapiin ya. Terus di sini ada kursi aku, guys. Buat aku main game Mobile Legend, guys. Jadi kalau kalian mau mabar sama aku, guys, follow aja ya. Namanya Iqbal RC. Nanti gue taruh di bawah ini. Terus di sini ada colokan. Udah sih, itu aja ya. Nah, oke, nanti kita bakal bedain sama yang udah dimodifikasi ya, guys. Oke? Oke guys, jadi ini proses ngecatnya udah selesai. Lihat tuh warna abu-abu ya,
sesuai keinginan aku. Tapi ini belum selesai semuanya, guys. Ini nanti aku akan taruh meja di sini. Terus ini spraynya warnanya bukan kayak gini kayaknya. Nanti akan aku ubah ya. Terus ini lemari juga nanti akan aku keluarin. Nanti aku akan ganti tempat sholat di sini. Pokoknya tunggu aja, guys, jadinya ya seperti apa. Oke, guys, langsung saja kita room tour ya, room tour ruangan ini. Nah, ini untuk pintu, ini pintu gue masih utuh ya, guys. Terus ini di belakang ada gantungan baju. Ini sederhana banget sih, cuma dipaku doang. Terus ya gantungan bajunya pakai ini, apa sih namanya? Apa ya, lupa gue lah. Terus ini ada kamera juga gue taruh di sini, guys. Nah, terus kita ke sini. Di atas ini ada baju gue ya, guys. Ini baju kenangan gue, baju lulusan tahun virus. Tuh ada tulisannya, lulus jalur virus. Aha. Ini gambar apa? Nah, ini yang tadinya lemari ada di sini, guys. Tadinya kan ada lemari ini di sini besar nih. Itu lemarinya udah buluk banget, gue pindahin ke belakang. Jadi ini gue ganti sebagai tempat sholat, guys. Nih, ada sejadah. Itu juga ada Qurannya di dalam lemari sini. Terus ini ada ini apa ya, spray ini, spray pengganti ini. Terus di sini ada tripod kamera, ini juga bisa tripod HP juga, guys. Terus di sini ini ada gordennya harusnya warna abu-abu, guys, tapi di sini carinya itu susah banget loh, aku nyari itu susah banget. Nah, terus ke sini ini kamar tidur aku, guys. Kamar tidurnya tadinya kan kecil tuh, kasurnya kecil, terus warnanya merah ini sekarang udah aku ubah jadi gini, guys. Terus di sini ada gambar paint Akatsuki ya, kalian kalau tahu Naruto pasti tahu lah. Terus di sini ada hiasan lah, dekorasi dinding apa. Di sini ada meja buat wadah ini aja sih, buat wadah laptop biar lebih enak aja dilihat, ada lampu belajar. Terus ini baterai kamera, guys. Baterai kameranya ada laptop. Ini kunci motor kok ada di sini. Terus ini cuma parfum doang, guys.
Terus ini kursi gue guys ya, ini bukan kursi mahal sih ya, ini kursi biasa harga 100 ribuan kayaknya, 100-200 gue lupa, udah lama banget. Nah ini di bawah ada stand mic nih guys, stand mic, pokoknya stand lah, itu nggak kepake sih, jadi aku taruh di situ aja. Nah ini di sini juga ada lampunya nih guys, di sini. Nih kita nyalakan ya, jadi ini lampunya. Kita nyalakan dulu. Nah itu guys, jadi seperti ini lampunya. Kita lihat dari sini ya. Nah jadi ini guys, ini lampunya murah kok, cuma harga 20 ribuan. Nah sekarang kita coba matikan lampu yang di atas sini. Nih. Nah jadi seperti ini guys. Ini kalau kayak gini tuh buat tidur itu enak banget loh guys, nyaman banget. Kalian tidur di situ tuh pokoknya nyaman banget deh. Nah guys, jadi seperti ini guys penampilan kamar gue ya, cukup sederhana, bukan kamar gaming mahal atau apa. Ini budgetnya juga nggak ada 1 juta. Nah oke guys, kayaknya cukup sekian ya video saya kali ini. Dan untuk kalian yang pemula-pemula ya YouTuber yang ingin kamarnya seperti ini atau dimodifikasi sedemikian rupa, kalian bisa kok guys, semua itu bisa lah. Yang penting kalian usaha dan berdoa aja guys. Oke guys, terima kasih. Saya Iqbal Suhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.